Jangan lupa, pemilihan legislatif dan presiden 2019. Pemilu serentak dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2019. Golput bukan solusi. Ayo memilih pemimpin. Satu hari memilih menentukan 5 tahun nasib rakyat. Pada saat pemilihan, terdapat 5 buah kertas pemilihan. Buka kertas warna kuning, fokus di PDI Perjuangan. Coblos nomor 5, Dr. Andes Yosep Umar Hadi, MSI, MA. Pilih yang pasti-pasti aja deh, nomor 5 ya. Sudah terbukti selama 20 tahun loh. Bicara masalah kartu-kartu. Yang pertama ini yang senang ibu-ibu. Kita akan mengeluarkan yang namanya kartu sembako murah seperti ini. Ibu-ibu yang pengen kartu sembako murah tunjuk jari. Nah, tunjuk jari kita. Ibu-ibu yang pengen kartu sembako murah tunjuk jari. Tadi yang berkaos coklat tadi mana tadi? Yang sini, naik sini.